Timnas Indonesia U17 boyong 30 pemain ke Bali untuk lawan Barcelona dan Kasima Antlers, ganti nama jadi Garuda United U17. Timnas Indonesia U17 telah berangkat ke Bali pada Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023, tim berjulukan Garuda Asia itu akan beruji coba dengan dua klub luar negeri. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memboyong 30 pemain ke Bali, Garuda Asia direncanakan melawan Barcelona Juvenil A dan Kasima Antlers U18. Mengingat akan menghadapi klub, Timnas Indonesia U17 bakal berganti nama menjadi Garuda United U17. Timnas Indonesia U17 akan lebih dulu berlatih tanding dengan Barcelona Juvenil A di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Tiga hari berselang, Timnas Indonesia U17 bakal menantang Kasima Antlers U18 di Stadion Gusti Ngurah Rai. Uji coba ini menjadi kegiatan di tengah-tengah pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jakarta sejak tanggal 9 Juli tahun 2023. Pelatih Garuda Asia, Bima Sakti, menerapkan promosi dan degradasi. Turnamen ini sangat baik dan positif untuk kami setelah menjalani seleksi pemusatan latihan di Jakarta, imbu Bima Sakti. Kami berharap permainan dan mental para pemain makin meningkat karena akan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kasima Antlers U18, secara kualitas, permainan mereka sangat baik, tutur Bima Sakti. Sebelumnya, Bima Sakti telah mencoret 9 pemain dan memanggil 10 nama ke training center Timnas Indonesia U17, persiapan ini bertujuan untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah berlatih tanding di Bali, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menimba ilmu di Jerman pada September-Oktober tahun 2023. Saya berharap perkembangan pemain makin oke serta bekal yang baik sebelum melanjutkan pemusatan latihan ke Eropa dan berlaga di Piala Dunia U17 2023, ucap Bima Sakti. Shin Tae-yong sedang garap dua proyek besar dari Erick Thohir, tak pernah terpikir tinggalkan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan dua proyek yang sedang ia tuju berdasarkan permintaan dari Ketum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong yang sebelumnya dirumorkan bakal pergi dari Indonesia, menegaskan menepis segala rumor tersebut. Ketum PSSI, Erick Thohir sudah memastikan bila Shin Tae-yong telah diperpanjang kontraknya selama bulan menjadi hingga Juni tahun 2024. Kontrak dengan Shin Tae-yong itu akan dibicarakan Juni-Juli ini, untuk extension, perpanjangan kontrak sampai Juni tahun depan, 2024, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kompas.com. Kini mulai terungkap alasan mengapa Erick Thohir memperpanjang masa bakti STY hanya 6 bulan. Shin Tae-yong menyatakan ada dua proyek yang kini ia tuju berdasarkan diskusinya bersama Erick Thohir. Apa yang dibicarakan sama Pak Erick ada dua proyek, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari YouTube Pebasket Sombong milik Denny Sumargo. Pertama, lolos sampai kualifikasi babak terakhir di Piala Dunia 2026. Yang kedua, lolos ke Olimpik Paris, tambahnya, memang Shin Tae-yong kini memimpin Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, perjalanan Timnas Indonesia akan sangat panjang. Bahkan untuk sampai lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia bisa melewati 22 laga. Perjalanan pertama Timnas Indonesia harus melewati Brunei Darussalam pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kemudian jika menang, Indonesia sudah ditunggu di grup F yang berisi Irak, Vietnam dan Filipina. Perjalanan berlanjut bila Indonesia masuk dua besar ke babak ketiga yang diikuti 18 tim. 18 tim ini dibagi jadi 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Disinilah nasib Indonesia lolos ke Pildun 2026 ditentukan, jika berhasil jadi juara dan runner-up grup maka akan lolos langsung. Jika jadi peringkat 3 dan 4, maka harus bertarung ke babak keempat untuk memperebutkan 2 tiket Asia.
Sementara itu, untuk timnas U23 Indonesia yang ingin lolos ke Olimpiade 2024, maka perjalanan STY dimulai pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 September tahun 2023 besok. Jika lolos, timnas U23 Indonesia akan berlaga di Piala Asia U23 2024 yang dilaksanakan April-Mei tahun 2024. Mereka butuh lolos ke semifinal 4 besar untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Dengan dua target besar tersebut, Shin Tae-yong pun mengaku belum terpikir sama sekali untuk tinggalkan Indonesia. "Jujur sampai saat ini belum ada rencana untuk pergi dari Indonesia," kata Shin Tae-yong. "Dan dari pembicaraan dengan Pak Erik, belum ada masalah soal pergi atau tinggalkan Indonesia. Jadi belum ada rencana tinggalkan Indonesia," tambahnya. Jumpa timnas Indonesia di dua ajang berbeda, pelatih Vietnam, "Kami tidak takut. Timnas Indonesia dan Vietnam berpeluang saling berhadapan dalam dua ajang yang berbeda. Ajang pertama yakni Piala Asia 2023, persaingan timnas Indonesia dan Vietnam pada ajang ini sudah dapat dipastikan. Seperti yang diketahui, hasil drawing menempatkan kedua negara berada di grup yang sama. Tepatnya yakni di grup D Piala Asia 2023 sendiri dijadwalkan terlaksana pada tanggal-tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Selain timnas Indonesia dan Vietnam, grup D dihuni oleh Irak dan Jepang. Sedangkan ajang kedua yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilakukan pada tanggal 27 Juli lalu. Timnas Indonesia dan Vietnam lagi-lagi menempati grup yang sama yakni grup F. Namun posisi kedua tim berbeda. Timnas Vietnam dipastikan dapat langsung berjuang pada babak grup. Di sisi lain, timnas Indonesia harus melewati Brunei Darussalam bila ingin ikut bersaing di grup F. Duel antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dijadwalkan terlaksana dua kali. Pertandingan pertama dihelat pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sedangkan laga kedua bakal digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Menariknya, Irak juga berada dalam grup ini, kemudian satu lawan tersisa yakni ada Filipina. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier rupanya tak takut meski harus bertemu dengan Indonesia dan Irak dalam dua ajang yang berbeda. Rasa percaya pelatih asal Prancis itu didasari karena timnas Vietnam dihuni pemain yang berkualitas. "Dalam beberapa bulan mendatang, kami akan aktif mempersiapkan turnamen. Timnas Vietnam tidak takut pada apapun. Saya percaya diri karena saya memiliki tim yang bagus," kata Philippe Troussier, dilansir bolasport.com dari soha.vn.